Coba bayangkan deh, ada sebuah mesin printer yang bisa berbicara langsung kepada operator yang sedang menjalankan. Misal, kalau mesin tersebut bisa memberitahu kalau suhu ruangan terlalu panas. Selain itu, bisa melakukan loading media tanpa repot. Bahkan, bisa menggulung balik media hanya dengan menekan tombolnya saja. Seperti teknologi yang datang dari masa depan kan? Namun tidak, ini adalah realita hari ini dari mesin printer outdoor Liu Epsilon KM. Sebuah printer canggih yang datang lebih awal dari masa depan dan dapat membantu pemilik bisnis digital printing atau print shop untuk mendapatkan profit lebih banyak lagi karena memiliki kapasitas yang besar dengan segudang kemudahan yang diberikannya. Pastikan tonton video ini sampai habis ya, karena kami akan membeberkan rahasia di balik printer canggih yang bisa meningkatkan produktivitas bisnis digital printing Anda secara lebih dramatis. Di channel ini, kami akan membantu Anda untuk memahami tentang mesin digital printing dan bagaimana cara berbisnis digital printing yang profitable. Jadi, pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar Anda selalu mendapatkan informasi secara lengkap. Sekarang saatnya membahas fitur unggulan dari printer Liu Epsilon KM yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan operator. Printer Liu Epsilon KM ini tidak hanya menawarkan kualitas cetak yang luar biasa, tapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang dirancang untuk mempermudah proses operasional operator. Salah satu fiturnya adalah triple feeding media yang telah ditingkatkan dan dirancang untuk membantu operator mempermudah proses loading unloading media agar lebih efisien. Fitur canggih ini akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Edi selaku founder dan CEO dari Lesender yang akan memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana printer Liu Epsilon KM dapat memberikan keuntungan nyata bagi bisnis digital printing Anda. Untuk lebih mudah, semua penghandlean loading unloading bisa dari depan dan belakang. Biasa utama kan mesin itu hanya bisa untuk membuka unrewind untuk print. Tapi kalau udah selesai, di X-Line ini ada tombolnya untuk gulung ulang sehingga kita bisa gulung ulang yang kita nggak mau pakai, baru kita tarif baru yang satunya untuk dimasukkan untuk dicetak. Yang mana kita tombolnya dipencet langsung naik, dipencet lagi turun. Tapi ini kita bisa adjust nih, bisa dilihat tuh naik bertahap nih. Kalau yang dulu naiknya hanya sedikit-sedikit, kali pencet langsung naik. Nah ini untuk apa? Kalau bila kita punya bahan terlalu tebal, kita tekan nanti takut ada bekas. Nah kita bisa adjust sendiri mau sampai di mana ketinggian pinch roller. Nah kedua ini pinch roller bisa ada di depan dan belakang sehingga operator itu mudah saat masukkan media di belakang, tinggal pencet yang tombol di belakang. Saat ngatur media di depan, tinggal pencet yang di depan. Bila kita udah tidak mau pakai lagi, ini bisa di reverse. Jadi media bisa digulung kembali ke belakang. Itulah mudahnya operator dalam memakai mesin ini. Berkat fitur yang ditingkatkan dari printer Liu Epsilon KM, operator tidak perlu susah lagi untuk loading dan unloading media karena sudah ada tombol tarik maju mundur sehingga bisa menggulung bahan dari depan ke belakang dengan lebih mudah. Selain itu, printer ini juga dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembapan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ruangan tersebut terlalu panas atau lembab. Di situ juga ada sensor suhu sama kelembapan sehingga operator tersebut tahu, oh ternyata ruangan ini terlalu panas ya. Nah karena kalau terlalu panas nanti akan meningkatkan resiko bending tuh, nyetaknya nanti bergaris-garis. Di sini juga udah ada tampilannya ya, untuk suhu ruangan ini saat ini di 29 dan kelembapan 37%. Jadi kalau kita indikasi panas nih, terbaik ideal sih bisa 25 derajat. Ya kalau panas AC-nya dinyalakan agar mengurangi resiko printhead itu clogging dan hasil cetak nanti bending-bending. Sensor suhu dan kelembapan ini tidak hanya memberikan informasi terkait keadaan ruangan yang akan berisiko menghasilkan cetakan bergaris, juga memberikan keuntungan lainnya seperti menjaga umur mesin, memberikan hasil cetakan yang berkualitas, dan mempermudah pengoperasian. Nah, dengan adanya ini udah built-in di dalam sehingga kita tahu, oh AC-nya nyalain nih, supaya lebih dingin. Yang kedua, oh ternyata terlalu lembab nih. Ya kita harus melakukan upaya untuk mengurangi kelembapan tersebut sehingga
umur spare part bisa lebih terjamin. Kedua, hasil cetak juga bisa kering dengan baik gitu. Kalau kelembapannya nggak baik, itu juga akan berpengaruh dengan hasil cetak. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pengoperasian di sisi hasil cetak, bila kita mau print roll to roll, depannya itu lebih mudah kita masukkan bong atau paper core dan kita kasih pakai gas ya, sehingga dia langsung udah terjepit dengan sempurna. Jadi nggak pakai harus pinggirnya dikasih penjepit media yang mana lebih ribet lah gitu. Kalau dengan ini tinggal masukkan bong, terus kita kasih gas, dia akan jepit. Selain fitur-fitur tadi yang membantu operator menjalankan printer Liu Edson KM, ada fitur lainnya yang juga bisa membantu operator dalam mengoperasikan printer Liu Edson KM ini. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi berikut ini. Nah, kalau di depan ini untuk mempermudah operator, ini tekapnya yang lebih baru ya, dengan adanya pakai angin ya. Jadi kita bisa masukkan selongsong untuk menggulung media bila mau cetak roll to roll. Nah, selongsong itu kalau dulu habis masuk harus dijepit sama media holder yang dari plastik. Banyak customer yang komplain, wah plastiknya jatuh, pecah. Sekarang nggak usah khawatir, nggak ada plastik lagi, jadi nggak ada yang pecah nih. Ini semuanya besi nih. Nah, jadi habis dimasukkan selongsong, gimana supaya selongsong tersebut tidak gerak? Dikasih angin, ini semua pipa ini akan naik, sehingga selongsong tersebut akan terkunci dengan sempurna di situ. Jadi gampang nih ngerjainnya. Gimana? Penjelasannya sudah cukup jelas kan? Sudah kebayang betapa hebat dan kerennya printer Liu Edson KM ini? Printer ini juga menawarkan banyak sekali keuntungan dan kemudahan, terutama bagi operator. Berkat fitur canggih yang dimilikinya, sekarang operator tidak perlu repot-repot untuk loading dan unloading bahan lagi karena sudah ada tombol maju mundur di bagian belakang dan depan mesin. Sehingga apabila operator ingin memasukkan media di belakang, tinggal pencet tombol belakang. Dan sebaliknya, jika ingin mengatur media di depan, tinggal pencet tombol yang berada di depan. Selain itu, ada juga sensor suhu dan kelembapan, sehingga operator mengetahui keadaan ruangan saat itu. Apabila terlalu panas, operator bisa menyalakan AC, sehingga mengurangi resiko bending atau cetak bergaris-garis. Dan berkat adanya sensor ini juga, akan memberikan beberapa manfaat bagi operator dan mesin. Di antaranya, umur spare part bisa lebih terjamin sehingga tahan lama. Hasil cetak bisa kering dengan baik, karena apabila kelembapan tidak baik, tentu saja akan mempengaruhi pada hasil cetak. Mempermudah pengoperasian di sisi hasil cetak, karena bila mau print roll to roll, depannya lebih mudah untuk dimasukkan paper core dan diberikan gas, sehingga langsung terjepit dengan sempurna, jadi pinggirnya tidak perlu dipakai oleh penjepit lagi. Printer Liu Edson KM ini benar-benar dirancang untuk mempermudah pekerjaan operator, bukan? Dan tentunya akan membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Gimana? Sudah siap miliki printer Liu Edson KM yang serba canggih ini? Simpan konten ini jika diperlukan, komen jika ada pertanyaan.